Universitas Pajajaran kukuhkan 14 guru besar baru di lingkungan Universitas Pajajaran Selasa dan Rabu 23 hingga 24 Januari di Geraha Sanusi Harjadinata Bandung. Pada kesempatan ini, sebanyak 4 guru besar Fakultas Farmasi, 3 guru besar Fakultas Ilmu Budaya dan Ilmu Politik, 4 guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis, serta 3 guru besar Fakultas Ilmu Komunikasi menyampaikan orasi ilmiah. Dengan ini dinyatakan dibuka. Adapun kegiatan yang digelar dalam 4 sesi ini, Profesor APT Irma Meliani Puspitasari MT PhD dikukuhkan dalam bidang ilmu farmakologi dan farmasi klinik, Profesor Dr. APT Dolih Gozali MS dalam bidang farmasetika dan teknologi farmasi, Profesor Dr. APT Eli Halimah MSI dalam bidang farmakologi dan farmasi klinik, dan Profesor APT Aulia Aswantika PhD dalam bidang ilmu farmaekonom. Sementara itu, 3 guru besar baru dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yaitu Profesor Dr. DRS Entang Adi Muhtar MS dalam bidang Ilmu Administrasi Pembangunan Perdesaan, Profesor Dr. DRA Erna Maulina MSI dalam bidang Ilmu Strategi Bisnis UMKM, dan Profesor Dr. DRA Ira Irawati MSI dalam bidang Ilmu Manajemen Publik. Hari kedua pelantikan guru besar baru dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis yakni Profesor Dr. Mehmet Sueb SE MSI AK CA CSP CPA BKP dalam bidang ilmu pajak dan akuntansi sosial, Profesor Diana Sari SE MMGT PhD dalam bidang ilmu manajemen pemasaran, Profesor Dr. Hari Suharman SE MA AK CA CA CP CSRS dalam bidang ilmu akuntansi manajemen dan sistem pengendalian manajemen, dan Profesor Dr. R. Arif Helmi, SEMP dalam bidang ilmu perilaku konsumen. Pengukuhan dan orasi ilmiah Guru Besar Fakultas Ilmu Komunikasi Profesor Dr. Susandida, MM dalam bidang ilmu komunikasi, Profesor Dr. Suwandi Sumartias MSI dalam bidang ilmu komunikasi politik, dan Profesor Dr. Dian Wardiana Syuhro MSI dalam bidang ilmu komunikasi. Tahun 2024, Universitas Pajajaran memiliki sebanyak 372 guru besar, 225 diantaranya merupakan guru besar aktif, 33 guru besar NIDK, serta 144 guru besar purna bakti.
dari Bandung, Jawa Barat, Bayu Murti, Adas Arafani, Muji Thomas melaporkan.